Welcome back to The Comment. Zaman sekarang itu orang aneh-aneh ya, demi eksistensi, demi sosial medianya tuh bagus gitu ya. Nggak cukup itu foto pakai tongsis, masa ada ya selfie pakai drone. Tahu kan drone itu yang pakai remote itu di, apa terbang-terbang di atas itu kan norak banget kan, katro banget. Ngap. Nang, kalau orang kaya, ini dinyalain, ini muter coy. Ini yang muter kalau orang kaya ini. Ini ada remote-nya, jika galau pegang kayak begini. Lah kan itu orang kaya, saya kan OKB. Orang kaya baru, Pak. Oh, iya. Apa sih lo? Beli drone. Gila lu drone? Drone itu. Buat selfie? Buat selfie doang, Pak. Kekinian banget sih selfie aja pakai drone. Pak, Bapak tahu nggak kamera itu bisa di atas? Karena dia terbang. Masa sih? Iya dong. Masa sih, Nang? Iya. Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Bapak nggak tahu. Nih, coba kita lihat nih ya. Selfie-selfie kompilasi hasil pakai drone. Wah, oh, saya banget nih. Waduh, jago dia mainnya. Lalu dia nggak ngukur angin ya? Masa nggak diukur sih anginnya? Kayaknya dia pakai Jimmy Jib deh. Buset, Jimmy Jib. Segede apaan Jimmy Jibnya? Jago dia mainnya nih. Oh, tapi yang nggak gitu juga kali main yang bermanfaat dikit dong. Itu kan mahal. Masa cuma buat selfie-selfiean doang nih, gue kasih tau ya, komentar juga ya. Drone itu adalah sebuah mesin terbang yang dikendalikan dengan sebuah mesin pengendali jarak jauh atau yang disebut dengan remote. Masa sih, Pak? Mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Jadi itu sebenarnya bisa jadi kayak alat spy. Oh, mata-mata. Mm-mm. But I don't care. I just love. Let me take a selfie. Let me take a selfie. Dipegangin lagi. Iya benar. Tapi bro, bahkan hasilnya bisa membantu manusia dalam kerjanya ya, seperti ini. Tuh. Ini yang bikin animasi ini si drone. Enggak lah tuh, drone yang itu tuh, lihat tuh. Dia yang terbang sana kemari ngerajut. Gokil. Ini mah jago yang ngendali ini. Bener, Pak. Yang jago ini kebetulan ini ya, guru jahit di Juliana Jaya. Ah, tapi enggak sih kayaknya, Nang. Oh, enggak ya. Oh, iya. Tuh, kuat. Oh, bagus. Tuh, jadi enggak butuh selfie doang. Drone juga bisa buat dikreasikan berhubungan dengan musik. Oh iya, bisa sih. Coba nih, lihat. Tahu nggak tahu nama band apa? Apa? The Orang Kayas. The Rich Peeps. Iya, Rich Peeps. Mana bang. Itu pasti persiapannya lama ya. Bener, Pak, latihan. Gimana manggung ya? Gila, men, dia minta cek soundnya satu bulan sebelum. Iya, Pak. Ngatur gila. Berapa lagu? 4 lagu? Oke, 2 tahun ya gue ya cek soundnya. Bahkan ya, drone itu juga bisa mengantar makanan. Oh. Mau lihat? Mau dong. Dilihat nih. Tuh, lihat. Tuh, bisa ngantar makanan tuh. Cara nemuin alamatnya gimana ya? Iya bener. Gimana, Pak? Sampai ya, tengah? Tekniknya dia lupa, balik lagi. Muter balik. Wih. Sedap. Wow, kegayaan nih orang keren, nih. Segala beli, bisa pakai drone. Keren. Pak, tapi itu... Makin kayak Terminator ya? Iya, Pak. Tapi bro, yang lebih keren lagi ya, drone itu bisa jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Benda ini? But I don't care, let me take a selfie.
Boleh saya lanjutkan? Boleh, Pak. Di saat ambulans telah datang, mari kita lihat. Woi. Tuh, lihat, Pak. Oh. Wah, gokil. Wah, keren kan? Help, my dad. Udah sumpahin mati, Pak, my dad. Aduh, ayahku maksudnya. Oh, tuh, pertolongan pertama. Widih. Canggih banget. Terus salah tempel, malah mati. Di matanya, bro. Betul. Kata bapaknya, bro, lama bro, gue udah mati nih, bro. Tuh, gitu. Mana, Pak, nggak ada fitur itu, Pak, di sini, Pak? Ambulans drone. Tuh kan. Wow. No, my name is Brian. Not Daddy. Oh, gitu. Ini nggak ada nih, gue lihat nggak ada itu. Ya, nanti kan itu pengembangan selanjutnya. Oh, intinya upgrade. Konsepnya sama, gitu. Oke. Jadi nggak cuma buat selfie doang. Ya, walaupun emang ada juga yang menggunakan itu untuk senang-senang. Tapi nggak cuma smile. Selfie. Yes. Tapi nggak cuma selfie doang. Yes. Nih, lihat. Oh, balap. Wih. Wah, ini mau jago banget, Pak. Oh, kayak pesawat capung. Gila. Keren, ya? Ini loh olahraga new golf, Pak, new golf. Olahraga orang-orang kaya, tok. Balapan drone, gokil. Itu ada halang rintangnya juga. Iya, Pak. Keren kan? Keren banget, Pak. Itu kecanggihan drone yang memang nggak cuma selfie loh, selfie doang. Apalagi sih, Pak, ada apa? Aku sih pernah lihat ini, ada yang bisa buat nyembuhin gigi. Nyembuhin? Iya, coba kita lihat nih. This is a drone that we're gonna be flying up in the air that's gonna pull my tooth out. We hope. If we don't do it, our next video might be a pool connected and we're jumping to a pool, but this is our first idea. The drone going up in the air is gonna pull my tooth. So, let me see. I'm just so scared, so it's what happens. Okay. Get closer. There you go. No. Oh, kepalanya yang copot. Iya benar, Pak. Tadi Bapak ketarik gitu? Hah? Tulang ini ya tungguknya. Ah, enggak sih, Neneng. Oh, tapi enggak drone. Tapi ada juga yang pakai drone gagal, Pak. Mana? Untung saya enggak pernah. Nih lihat nih. Mana? Lihat. Ya. Ya, bete deh. Bete bingo, kena dabon. Aduh. Ada lagi yang gagal-gagal? Ada lagi. Kita lihat yang satu ini. Ini apa ini? Lihat dulu, Pak. Oh, dia mau ngangkat ya? Lihat. Oke. Iya. Iya. Yes. Oh, mendarat. Baik. Lalu. Oh, tadi kan dikasih pelampung ya. Mm-hmm. Iya. Yo. Ya. Anyep. Drone celup. Dong, ring ini tetap pakai beras, Pak. Aduh. Miok. Aduh, itu dia. Udah lihat kan lo? Fungsi dan kegunaan dari drone yang lebih dari cuma nggak selfie doang. Pak, kemarin kan bukan ini, Pak, logonya, Pak. Apa? Ini. Itu? Cubicle. Cubicle. Ini apaan sih, Pak, cubicle? Gua ngeliat juga di Sarah Sehan ya, kalau nggak salah deh. Ya, betul. Di mukanya Dito, yang main perkusinya. Aduh. Bukan, Mas. Oh, iya. Di pipinya Sarah Sehan. Oh, iya. Bukan lah, ada juga itu. Oh. Di Tonight Show, Breakout. Masa nih? Mm-hmm. Ini nih, kita baru lihatnya apa sih? Masa lo baru tahu sih? Nggak tahu. Itu website baru. Cubicle.id. Jadi di situ lo bisa dapetin info seru, seperti film, music, automotive, sport gear. Wah, berarti gue bisa tahu info tentang ini dong nih. Gadget terbaru gue yang dapat dari kartu kredit lo. Dia bisa juga. Drone. Ya bisa. Pokoknya semuanya tentang film, music, automotive, sports gear. Ini kan juga termasuk sports gear lah ya. Hitungannya lah ya. Bisa dikategorikan ke dalam sports gear. Itu ada di situ gitu. Dan gak hanya itu, selain itu, cubicle.id juga lagi bagi-bagi iPhone 6. Wow.
Cara gampang sekali, cuma register sambil ikutin beberapa step simple. Terus kirim foto keseruan lo bareng teman-teman ke cubicle.id. Gitu. Oh, kalau okay. Begitu nanti kita selfie ya, Dut and Dut ya. Bapak juga ikut ya. Iya. Tapi aku mau pakai topeng. Berat, berat, berat. Ini matanya. Berat, berat, iya. Berat. Sekarang aja, Dut. Sekarang. Ayo kita kesana, foto kesana. Oh, iya, iya, iya. Oke, kita foto secara ya. Ayo kita selfie yuk. Ayo kita selfie yuk. Ayo, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Itu dia. Oke, jadi komentar di rumah juga berkesempatan untuk mendapatkan free iPhone 6. Visit cubicle.id. Sekarang penulisannya pakai Q, yes. Bukan pakai C. Cubicle.id. Not C, oke. Okay. Alright. Kita bertemu di segmen selanjutnya. The comment, baby. Kiper siapa sih, Pak? Kiper. Stephen, man. Stephen siapa sih? Go. Aduh. Stephen Gerrard. Oh, dia kiper sekarang ya? Iya. Oh.